Halo semua, anda tahu tak bahawa penyakit kanser ini bukan hanya berlaku kepada orang dewasa saja. Kita ingat penyakit kanser ini hanya berlaku kepada orang yang mungkin umur dia 50 ke atas. Tetapi apabila saya dapat tahu yang sebenarnya penyakit kanser kanak-kanak sebenarnya ramai. Apa kata kita dengar cerita kisah benar seorang ibu yang mempunyai anaknya yang didiagnoskan dengan penyakit kanser. Sebelum itu, saya hendak mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada penaja kita. Assalamualaikum, nama saya Hazlan binti Din. Ini anak saya, Muhammad Kushi binti Zakaria, umur 11 tahun. Dia pengidap kanser bekis limfoma, stage 3. Sekarang dia dah okeylah, tapi masih ada lagi rawatan harian dekat HKL. Masa tu dia sakit, umur dia 5 tahun, 2016. Dia kena operat usus perut dia, potong 20 cm. Lepas tu gigi dia pun kena buang 20 batang. Tapi alhamdulillah lah sekarang dia sihat. Kita kena jaga makanan dia lah. Masa dia jaga memang susah lah. Demam ke apa, kita kena bawa pergi hospital lah. Dia umur dia 5 tahun, dia mula muntah. Muntah, dia sakit perut. Saya pergi doktor. Doktor kata mungkin ada usus terbelit lah. Lepas tu kita transfer GH, jumpa doktor kat GH semua, mereka buat semua, dah operate-operate, dia kata ada ketumbuhan, memang kanser. Kena masuk balik, buat KK3 dulu, PIS, ambil treatment kemo apa semualah. Pada umur 5 tahun lah, sampai 2016, sampai 2017-2018 macam tu lah dia. Tapi sekarang alhamdulillah, treatment dah tak ada lah, ubat tak ada makan. Dia kena jaga makanan dia lah, jaga makanan dia dan kena terima rawatan. Tiap-tiap bulan ke ikut maintenance dia lah sekarang ni. Dia tak boleh sekolah lah. Memang kita akan dapat surat daripada doktor mengesahkan dia tak boleh sekolah. Sebab dia tak boleh dekat dengan orang. Dia antibody badan dia memang lemah. Kalau bila dia start kemo, semua down. Bahagian dalaman dia semua akan rosak. Sebab masuk kemo kan, panas budak-budak memang tak boleh. Tak boleh nak tu. Tapi kita orang kena bagi semangat kat dia. Dan doktor nasihatkan kita orang jangan nangis depan anak. Kena push anak tu sebab anak-anak dia fighter. Dia akan lawan kanser tu, insyaAllah boleh baiklah kan. Itulah dia. Memang mula-mula kita orang tak boleh terima. Tapi lama-lama dengan sokongan kawan-kawan yang sama-sama ada anak kanser, kami dah macam satu keluarga. Satu keluarga, jadi kita akan supportlah each other. Dan nasihat mereka kena, kalau macam kita orang Islam, kita kena redahlah terima. Terima nasihat doktor. Apa doktor kata suruh buat, macam ni kita ikut. Jangan buat benda lain lah kan. Kadang sebab memang kita akan cuba treatment apa kampung-kampung kan. Tapi lebih baik treatment doktor jugalah. Jangan cari bomoh ke apa ke kan. Nanti kan lain, nanti lagi teruk. Doktor memang akan marah. Sebab apa? Bila anak-anak dah teruk kanser tu, baru mereka jumpa doktor. Jadi doktor dah tak boleh nak buat apa, tak boleh nak selamatkan. Jadi jangan jumpa bomoh ke apa ke apa. Jumpa dengan ikhtiangan doktor dulu. Kita macam orang Islam, kita berdoa dululah semua. Hai, saya Muhammad Kushi bin Zakaria, umur 11 tahun. Saya nak cakap yang kepada semua yang pesakit kanser, kena terus berjuang. Terima kasih kepada semua doktor-doktor, ahli kids dan Mami Mida kerana telah membantu kami. Terima kasih, Mak, sebab Mak telah membantu saya juga.